benci Yahudi mati-matian, tapi ajaran Yahudi rame-rame dikerjakan. Apa contoh ajaran Yahudi? Ibadah di kuburan. Itu ajaran Yahudi loh cuma. Ajaran Nasrani itu. Kata Nabi SAW, La'natullahi <tutultansi> ala Yahudi wa Nasara ittakhadu kuburu anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi dan wali-wali orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Dan Islam melarang ibadah di kuburan. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Namun sekarang sebaliknya kaum muslimin berbondong-bondong sengaja datang ke kubur. Kubur-kubur keramat yang dalam tanda kutip. Sholat di situ, baca Quran di situ, zikir, semacam. Padahal itu bukan tempat ibadah. Dan memang dilarang ibadah di kuburan supaya tidak ada tasyabuk penyerupan dan ini sarana kepada kesyirikan nantinya. Walaupun penyembah Allah di kuburan, kenapa tidak boleh? Karena ini akan menghantarkan kepada penyembahan nanti kepada ahli kubur. Ya, jadi ibadah kepada Allah lah di kuburan tidak boleh.